Itu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai, melindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Hingga sisa malam hari ini Engkau masih menyertai kami. Kami terus menikmati anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kembali saat malam hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berikan kami terus pengertian hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semangat yang baru Tuhan. Oh, kerinduan yang terus Engkau berikan buat kami untuk kami penasaran akan kebenaran firman-Mu. Tolong terus ada di hati kami itu Tuhan Yesus, biar kami terus rindu belajar kebenaran firman-Mu. Terlebih tidak sampai di situ kami boleh menghidupi setiap firman yang kami baca, kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, teman-teman kami yang akan bergabung juga Tuhan. Tolong pimpin, berikan mereka juga kerinduan yang sama seperti kami. Mungkin teman-teman kami yang akan bergabung juga nanti secara offline, melihat rekaman kami, Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Biar Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita akan membahas 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Masih dengan bahasan pengharapan di dalam penderitaan dan kematian. Pengharapan menghadapi penderitaan, menghadapi kematian. Tentu masih dalam tema besar pelayanan Perjanjian Baru. Kita masuk bagian C, dan malam hari ini C nomor 2. Paulus jelaskan di bahasan kita malam hari ini tentang bagaimana hidup di masa antara. Apa yang sudah kita terima, manusia baru, dan tubuh kebangkitan. Itulah inti bahasan kita malam hari ini. Dan di masa antara tersebut, apa yang sudah kita terima dan yang akan kita terima, kita, Paulus katakan, mengalami namanya keluhan, groaning. Itu yang menjadi bahasan kita malam hari ini, puji Tuhan.
Saya mau mengulang sedikit bahasan kita seminggu lalu. Tema dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10 dan tema di 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 2 itu sama-sama bersifat eskatologis. Yang di pasal 4 itu membicarakan masa yang akan datang. Fokus pada apa yang akan terjadi nanti bagi gereja Tuhan. Sedangkan di tema berikutnya, pasal 5 ayat 14, Paulus menekankan tentang apa yang sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi sekarang. Yaitu bahwa oleh karya salib Kristus, kita pelayan PB itu sudah menjadi manusia yang baru. Manusia yang bisa berdamai dengan Allah, manusia yang akan mewarisi kekekalan. Jadi, di tema yang kita bahas malam hari ini, tema besar yang kita bahas malam hari ini, kemudian tema yang berikutnya itu dikaitkan seperti Paulus ingin bilang bahwa kuatnya, teguhnya pengharapan kita menghadapi hidup yang sekarang ini itu nggak bisa dipisahkan dari penghayatan kita terhadap karya Kristus di Kalvari. Karena manusia baru yang kita miliki, yang sudah kita miliki, yang akan mewarisi kekekalan di dalam pengharapan kita, itu semata-mata terjadi oleh karena Yesus sudah mati di Kalvari. Pengharapan untuk mewarisi hidup kekal itu terjadi karena Yesus sudah mati di Kalvari. Puji Tuhan, itu yang kita mau sedikit ulas di bahasan kita minggu lalu. Masuk ke pendahuluan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pembahasan kita malam hari ini menyoroti kepastian pengharapan yang kita terima dalam Kristus. Diwakili oleh frasa kami tahu dan kami punya. We know, we have. We know, we have. We know-nya itu muncul di terjemahan versi LAI, sedangkan we have-nya nggak keluar. Allah telah menyediakan itu yang dipakai oleh tim penerjemah LAI. Kita mau bandingkan dengan English version. Di sini keluar kata we know dan we have. Kita tahu bahwa jika tenda, yaitu kediaman kita di bumi ini dihancurkan, we have. Kita memiliki sebuah bangunan gedung dari Allah. Sebuah rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang sifatnya rumah tersebut kekal di surga. We know, we have. Ini mewakili keyakinan yang begitu kuat. Kami tahu
bahwa saat tenda di bumi ini dihancurkan, we have, sudah tersedia. Kita sudah miliki. Kita miliki rumah dari Allah. Sekali lagi mewakili keyakinan yang begitu kuat. Bahwa ketika tenda kediaman kita di bumi dihancurkan, kita mempunyai sebuah bangunan yang Allah sediakan bagi kita. Bangunan yang bersifat kekal, bangunan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, bangunan yang akan menjadi rumah kita untuk selama-lamanya. Kita masih di pendahuluan, itu ayat pertama. Ayat kedua, Paulus jelaskan bahwa di dalam pengharapan yang begitu kuat tersebut, terkandung juga yang namanya keluhan, groaning tadi. Groaning ini akan menjadi kata yang akan diulang-ulang di pembahasan kita malam hari ini. Groaning tersebut, keluhan tersebut muncul karena kerinduan yang begitu mendalam untuk mengenakan atau segera memasuki rumah kekal tersebut. Ada keluhan di jiwa kita karena begitu rindu untuk segera membuka pintu dan masuk ke rumah yang Allah sediakan tersebut. Kemudian di ayat 3, Paulus jelaskan bahwa kerinduan yang mendalam tersebut didasari oleh sebuah fakta. Bahwa saat kita mati, saat tenda tubuh kita ini dirusak oleh kematian, kita telanjang. Digambarkan oleh Paulus, selain sebagai tenda, juga sebagai pakaian. Tubuh ini pakaian. Saat direnggut oleh kematian, maka dapat kita katakan jiwa dan roh kita telanjang. Itu di ayat 3. Karena itulah kita longing banget, rindu banget untuk bisa mengenakan tubuh yang baru, pakaian yang abadi. Di ayat 4, masih di pendahuluan, kerinduan mendalam agar tenda yang sementara ini ditelan. Kerinduan mendalam agar tenda yang sementara ini, kemah, tenda, pakaian yang sementara ini ditelan oleh bangunan yang kekal, oleh pakaian yang kekal. Itu terkait satu sama lain. Ayat 2, 3, dan 4 itu bicara tentang groaning. Berhubungan. Saling menjelaskan. Baru di ayat 5, Paulus jelaskan siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab terhadap keluhan? Apakah karena kita? Di ayat 5 Paulus jelaskan itu pekerjaan Allah lewat Roh Kudus yang hadir sebagai peskot, sebagai DP di hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 1. Ayat 1 tentu nempel dengan ayat 18 dari pasal 4. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus menunjuk kepada sebuah kontradiksi. Di pembahasan kita malam hari ini, kita dapat katakan Paulus menjelaskan lebih lanjut kontras di 2 Korintus 4:18 dengan membandingkan antara kemah
tempat kediaman kita di bumi dengan tempat kediaman kita di surga. Jadi yang kelihatan dan sementara itu adalah kemah tempat kediaman kita di bumi. Sedangkan yang tidak kelihatan dan yang kekal itu adalah tempat kediaman di surga. Kemah sehebat apapun kita usahakan untuk menjadi rumah, tetaplah kemah. Kita yang orang senang beradventure ya, senang tinggal di kemah, berpetualang. Namun akan sangat absurd, sangat bodoh jika orang yang suka berpetualang ini menggantikan rumah dengan tenda. Tentu akan sangat absurd. Saat seorang petualang sejati melupakan rumah dan terus tinggal di tenda. Absurd. Namun demikianlah yang menjadi pengalaman banyak orang yang mengaku Kristen. Boleh setiap minggu beribadah, bahkan melayani. Namun hati dan pikirannya dalam menjalani hidup sehari-hari berfokus pada kemah. Jarang berapa persen pikirannya memikirkan rumah. Yang dipikirkan adalah kemah. Lebih suka kemah daripada rumah. Bagian kita malam hari ini kiranya mengingatkan kita bahwa senyaman, seenak, senikmat apapun kehidupan yang kita miliki sekarang ini itu sementara. Yang akan jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan kita akan terima nanti. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terus, sama-sama kita mengingat bahwa keindahan-keindahan pengharapan dalam Kristus ini semua terjadi karena Yesus sudah mati, Yesus sudah menanggung kutuk kita. Puji Tuhan. Sekali lagi diulang, keyakinan yang begitu kuat itu diwakili oleh rasa we know, we have. Kami tahu, kami punya. Kita lihat sekali lagi ayat. We know, we have keyakinan yang begitu kuat. Keyakinan yang Paulus nyatakan di 2 Korintus 5 ayat 1 ini itu merupakan penegasan dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Keyakinan dan tawar, tidak tawar hati itu sepaket. Keyakinan yang begitu kuat bahwa kita tahu kita sudah punya rumah. Meskipun kita belum masuk rumah tersebut, kita sudah punya rumah. Dan kami tahu persis akan hal itu. We know we have. Keyakinan tersebut yang membuat Paulus tidak tawar hati meskipun manusia lahiriahnya Paulus itu semakin merosot. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 1 ini nanti kita akan lihat akan mempertegas atau
dapat kita katakan dipertegas oleh ayat berikut di ayat 6-nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ini kan positifnya dari kami tidak putus asa. Positifnya adalah kami senantiasa tabah. Kami tidak putus asa, hati kami senantiasa tabah. Puji Tuhan. Dan kembali di ayat 1 ini, di pasal 5, kita dapati kata we know dan we have. Apa konten dari pengharapan Paulus? Kita lihat di ayat 1, sebuah kalimat kondisional. Jika kita mati, kita memiliki rumah kekal. Jika kita alami kematian, nah, di saat itulah akan menjadi sebuah penggenapan, kenyataan bahwa kita akan masuk ke rumah kekal. Apa yang dimaksud dengan rumah kekal? Nah, baru kita lihat selanjutnya. Apa yang Paulus maksud dengan rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang bersifat kekal di surga? Berdasarkan konteks, dapat kita yakini bahwa rumah kekal itu adalah tubuh kebangkitan yang akan orang percaya terima di hari kebangkitan. Saat Yesus datang kedua kali, jemput gereja. Karena itu untuk menjelaskan we have, maka buku ini memakai istilah bahasa harapan, bahasa harapan atau istilah harapan. We have di sini bukan sesuatu yang sudah kita genggam sekarang. Seperti kepala charger ini saya sedang genggam. Belum. Kita belum memiliki tubuh kebangkitan. We have, kita sudah memiliki oleh karya Yesus yang menanggung kutuk karena kita. We have, kita sudah memiliki, tetapi sudahnya itu dalam pengharapan. Dalam sebuah pengharapan yang pasti. Puji Tuhan. Termasuk ayat 2. Dalam versi Alkitab mudah dibaca, ditulis seperti ini. Tetapi selama kita masih di tubuh yang sementara ini, kita mengeluh. Karena kita ingin sekali agar Allah memberikan kita tubuh surgawi supaya dipakai. Jadi di dalam jiwa yang penuh pengharapan melihat jauh ke depan di hari kebangkitan orang percaya, saat kita terima tubuh kebangkitan, di dalam jiwa yang penuh pengharapan tersebut juga ada keluhan. Juga ada keluhan. Tetapi bukan keluhan yang bersifat hopeless. Keluhan di sini dihasilkan oleh keinginan kuat untuk mengenakan tubuh kebangkitan, untuk masuk ke bangunan yang kekal. Itu yang membuat atau melahirkan keluhan, groaning, karena kerinduan yang begitu dalam. Kita bisa coba mulai rekat-rekatkan, combine beberapa ekspresi ini kan. Kita sudah dapati hati yang tabah, hati yang nggak ciut, tetap berani beritakan Injil apapun risikonya. Kemudian pengharapan yang begitu kuat. Kemudian Paulus bicara tentang keluhan dan tentang longing atau kerinduan mendalam. Kita bisa gabungkan, combine
menjadi sebuah keindahan di pikiran kita malam hari ini. Roh Kudus, tolong supaya sudah keempat poin ini, hati yang tabah, pengharapan yang kuat, keluhan dan kerinduan yang mendalam, itu menghasilkan sebuah komitmen yang lebih lagi kuat dalam kita memberi yang terbaik bagi Yesus, yang memungkinkan hal yang sepertinya berlawanan ini. Di satu sisi kita nggak putus asa, tetapi ada keluhan. Sepertinya bertolak belakang, tapi kita ditolong oleh Roh Kudus mengerti bagian ini. Saya pribadi yakin kita akan punya komitmen yang dibaharui lagi untuk jalani pelayanan sesuai dengan panggilan, tapi yang jelas dengan keberanian menyatakan kebenaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang Paulus katakan sebagai ketegangan, atau kita dapat katakan buku ini, atau para teolog menyatakan itu sebagai ketegangan, tension, antara ketidakputusasaan, ketabahan hati, dan pengharapan, tension dengan keluhan dan longing. Ini menjadi ketegangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pelayan dari Perjanjian Baru. Kita lihat beberapa ayat yang mewakili ketegangan ini. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Di satu sisi aku ingin pergi, segera masuki rumah kekal, segera mengenakan tubuh kebangkitan dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Itu kan tensionnya. Satu sisi pengen ini, satu sisi pengen ini. Tension. Ada ketegangan di situ. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita dilepaskan dari kemah ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat, yang terdeteksi oleh indera penglihatan kita, bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Puji Tuhan. Kita dapati beberapa ayat yang mewakili ketegangan tadi. Kita mengeluh bukan dalam hopelessness. Menghadapi kematian kita hopeless. Takut hadapi kematian. Nggak berani hadapi kematian. Bukan itu keluhan kita. Atau kita ragu apa yang akan terjadi setelah kematian. Enggak begitu. Keluhan kita tidak seperti itu. Keluhan kita itu seperti seorang wanita yang sudah tinggal brojol. Memang akan menderita sakit yang luar biasa. Tetapi dia tahu segera akan dia gendong, dia susui bayi yang merupakan darah dagingnya, kerinduannya, kebanggaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang kita nantikan, kita sudah terus
ulang-ulang apa yang kita nantikan. Kembali kita coba jawab pertanyaan ini. Paulus di sini mengubah gambaran terkait dengan arsitektur, terkait bangunan, dirubah oleh Rasul Paulus dengan gambaran terkait dengan pakaian. Kita mengeluh karena kerinduan mendalam untuk mengenakan tubuh kebangkitan, menggantikan tubuh yang sementara ini. Kita lanjut. Ayat 3. Kita lihat di sini, keluhan itu akan terus tumbuh di hati pikiran kita sampai nanti kita kenakan tubuh kebangkitan. Saat itulah, saat jiwa roh kita mengenakan tubuh kebangkitan, maka seluruh keluhan dari seluruh umat tebusan Kristus diganti dengan kepuasan. Keluhan diganti dengan kepuasan di momen tersebut. Selama kita masih ada di tubuh yang lemah, yang sementara ini, kita akan terus mengeluh. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa Paulus menggambarkan keadaan kita setelah kematian, tapi sebelum hari kebangkitan. Paulus menyebut, menggambarkan keadaan tersebut sebagai kondisi telanjang, di mana tubuh jasmania kita ditanggalkan, dicopot, tetapi kita belum mengenakan tubuh kebangkitan. Masa transisi tersebut, entah kita di mana, nggak dijelaskan, tetapi Paulus lihat, tentu oleh ilham Roh Kudus, Paulus lihat ada kondisi di mana kita telanjang. Karena setelah kita menanggalkan kemah kesementaraan ini, tubuh yang berpenyakitan ini, yang banyak keterbatasannya ini, kita akan tanggalkan, lebih tepat maut akan memaksa kita menanggalkan tubuh ini, kematian akan menanggalkan tubuh kita ini. Nah, di momen antara kematian dan hari kebangkitan orang percaya, kita dalam kondisi telanjang. Itu yang Paulus katakan di ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Paulus lewat bagian ini ingin ungkapkan sebuah kerinduan pribadinya. Setelah mengetahui fakta bahwa ada masa antara di mana ia mengalami ketelanjangan, Paulus inginnya adalah sebelum dia mati, tubuh kebangkitan sudah menelan tubuh yang sementara. Itu keinginan Paulus. Ia begitu ingin supaya sebelum mati ia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ungkapan Paulus ini bahwa ia nggak ingin mati dulu, itu tampaknya merupakan sindiran terhadap jemaat yang super rohani di kota Korintus, yang berpikir bahwa tubuh mereka yang mereka miliki saat itu sudah merupakan tubuh kebangkitan. Padahal tentu
sesuai dengan penjelasan Paulus, belum tubuh yang kamu miliki, serohani apapun, sesering apapun kalian berkarunia Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, sesering apapun kalian adakan mujizat, tubuh kalian itu kemah, bersifat sementara. Itu yang ingin Paulus berikan clue, setengah menyindir. Kita masuk ayat 4. Di ayat 4, Paulus menyimpulkan, repeats and summarize, menyimpulkan ayat 2 dan 3. Di ayat 4, Paulus menyimpulkan ayat 2 dan 3. Yaitu bahwa kita umat tebusan Kristus saat ini masih tinggal dalam tenda. Jadi orang-orang yang mendahului kita meninggal di dalam Kristus, saat ini mereka dalam kondisi tanpa tenda dan juga tanpa rumah. Karena itu kita katakan sesuai dengan Paulus jelaskan, dalam keadaan telanjang. Entah mereka di mana, tetapi mereka dalam keadaan telanjang. Jadi, kita umat tebusan Kristus yang masih mendiami tubuh yang fana ini, masih tinggal di tenda yang sementara ini, meski kita sudah menjadi milik dari Sang Raja Kekal, Raja Sorga, pemilik sorga kekal, meski tubuh, jiwa, roh kita ini udah milik Yesus Sang Raja Sorga. Namun demikian, kita masih tinggal dalam kesementaraan. Nggak heran, saat ini kita punya kerinduan mendalam untuk segera mengenakan pakaian kekal, tubuh kebangkitan, memasuki rumah yang kekal, tubuh kebangkitan. Itu yang membuat kita mengeluh. Kerinduan yang mendalam itu membuat kita mengeluh. Kapan kita akan mewarisi tubuh kebangkitan itu? Kita mengeluh, namun keluhan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar Kristus. Keluhan kita bukanlah karena takut akan kematian. Kita groaning di dalam hati, dalam pikiran, bukan karena pikiran yang terfokus pada apa yang akan terjadi setelah kematian. Hati dan pikiran umat perjanjian baru itu terfokus pada momen Allah mengenakan tubuh kebangkitan pada jiwa dan roh. Itu yang membuat kita mengeluh. Pengen banget sampai ke momen tersebut. Ingin banget. Kita menanti akan hari yang terindah itu. Saat kita terima tubuh kebangkitan. Dan kita bertemu muka dengan kekasih jiwa kita. Penantian tersebut demikian luar biasa. Menghasilkan keluhan. Keluhan yang kemudian Rasul Paulus ditegaskan di ayat 4. Diperberat, diperdalam oleh penderitaan karena Injil.
Paulus menulis ini karena itu menjadi pengalamannya. Paulus memiliki keluhan ini, keluhan yang begitu dalam. Ia sadari kemah tubuhnya yang sementara dan lemah, kemudian diperberat oleh kemerosotan kemerosotan jasmania yang kita sudah bahas minggu lalu. Itu menghasilkan longing yang lebih dalam, lebih hebat lagi. Karena itu Paulus jika bisa memilih, inginnya Paulus itu nggak perlu lewati kematian. Ia ingin langsung dari kesementaraan langsung kepada kekekalan, nggak lewat masa ketelanjangan. Puji Tuhan, bagian akhir di malam hari ini, ayat 5, dengan kata sambung, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dengan kata sambung, tetapi Paulus tampaknya sedang berusaha mengoreksi sebuah pemahaman yang salah. Dapat kita tafsirkan, ada beberapa orang berpikir bahwa keluhan untuk mengenakan tubuh kebangkitan itu berasal dari manusia karena situasi kondisi. Namun Paulus mengoreksi dengan menyatakan bahwa keluhan, kerinduan tadi itu berasal dari Allah yang ia berikan melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kerinduan mendalam akan tubuh kebangkitan. Karena itu tentu segera menjadi bahan renungan kita, koreksi diri kita. Jika di dalam hati dan pikiran kita nggak ada atau sedikit sekali kerinduan untuk menerima tubuh kebangkitan, itu bisa membuat kita ragu apakah aku sudah diselamatkan atau belum, aku sudah memiliki Roh Kudus atau belum, aku sudah dilahirkan baru oleh air dan roh atau belum. Jika ternyata di hari-hari kita, pikiran dan hati kita jarang tertuju kepada momen kita terima tubuh kebangkitan. Karena Paulus di bagian ini menegaskan banget, setiap orang yang memiliki Roh Kudus di hidupnya, longingnya itu luar biasa, sehingga Paulus berani katakan itu sebagai groaning, sebagai keluhan, kerinduan yang begitu mendalam, begitu kuat, sehingga Paulus bisa katakan itu menghasilkan groaning. Saking apanya, pengen banget. Nah, kalau kita di hari-hari kita menjalani hidup sehari-hari, lihatnya dunia ini aja, bagaimana kita merawat tubuh, bagaimana kita memperkaya diri, itu yang mendominasi pikiran kita. Tentu perlu kita ragukan kekristenan kita. Perlu kita ragukan status kita sebagai anak Allah. Jangan-jangan memang belum dilahirkan kembali. Belum diadopsi menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Karena Paulus tegaskan banget di bagian ini. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus, yang Allah berikan Roh Kudus sebagai Porskot atau down payment, pasti di hatinya ada kerinduan yang dalam banget yang menghasilkan groaning, keluhan. Mari kita miliki keluhan itu. Mari kita miliki keluhan itu. Karena kalau kita mau sandingkan, keluhan itu berkaitan erat dengan keberanian kita untuk beritakan Injil. Ketabahan kita untuk
terus nyatakan kebenaran apapun risikonya, ketabahan hati kita untuk menderita demi Kristus. Itu ternyata berkaitan erat, meski sepertinya bertolak belakang antara groaning dengan ketabahan hati, tapi itu nempel banget, berhubungan satu sama lain. Entah dalam misteri ilahi gimana itu bekerja, kedua kondisi tersebut, kedua suasana hati tersebut bekerja di hati kita, entah seperti apa, tapi Roh Kudus mengerjakan bagi kita. Saat kita makin rindu memiliki tubuh kebangkitan, kita makin berani menyatakan kebenaran. Demikian sehingga kepercayaan ilahi atas hidup kita, kita bisa selesaikan dengan tepat, dengan benar. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang berdampak. Karena yang kita sampaikan adalah Injil yang sejati, bukan Injil yang dikamuflase untuk mengakomodir banyak orang, untuk menyenangkan hati manusia. Injil yang sedemikian, itu menunjukkan bahwa kita masih fokus pada tubuh kemah ini. Kita mendingan tetap di tubuh yang sementara ini. Karena kita serba ingin cari aman. Nyari aman. Longing, kerinduan mendalam, groaning, keluhan yang bergejolak di hati, disertai dengan ketabahan, ketidakputusasaan, dan itu menghasilkan keberanian menjalankan pelayanan, apapun risikonya. Itu pengalaman Rasul Paulus. Tentu kita dalam proses menuju kondisi tersebut. Kita dalam proses. Dalam proses. Tapi kiranya pembelajaran malam hari ini meyakinkan kita, oh ternyata betapa beraninya Paulus itu nempel dengan keluhan yang bergejolak di hati Paulus. Nempel itu. Bukan meniadakan, bukan karena dia mengeluh, itu mengurangi keberaniannya. Enggak ternyata. Karena keluhannya bukan dalam keluhan hopeless atau takut terhadap kematian. Orang yang takut terhadap kematian akan cari aman. Tentu ujung-ujungnya adalah ciut. Tapi orang yang terus diproses untuk menjadi pelayan seperti Paulus, kita akan lebih dan lebih lagi diberi kombinasi yang tepat antara ketabahan dan kegalauan menanti hari kebangkitan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Ya, puji Tuhan. Ini bagian akhir kita malam hari ini. Kehadiran Roh Kudus dan pekerjaannya menghasilkan groaning tadi, keluhan tadi, itu turut menjadi bukti dari kesetiaan Allah. Roh Kudus yang hadir sebagai deposit di hidup kita, itu menunjuk kepada kesetiaan Allah bahwa Ia yang telah memulai pekerjaannya di hidup kita, Ia pasti akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang Ia telah mulai ketika Ia melahirkan kita kembali oleh air dan roh, sehingga saat itu deposit Roh Kudus hadir di hidup kita. Dia akan selesaikan pekerjaan tersebut saat Dia mengenakan kepada kita tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, itulah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tentu yang menjadi tanggung jawab.
kita belajar-belajar khususnya di teologi sistematik, inisiatif dari Allah, rancangan dari Allah, tapi kita pun punya tanggung jawab. Ya, kita sudah belajar, kiranya Allah Roh Kudus tolong kita punya tabahan karena pengharapan yang begitu kuat, dan punya keluhan karena longing atau kerinduan yang luar biasa yang menggalau, tambah hari tambah menggalau, tambah hari tambah mengaduk-ngaduk kenyamanan kita tinggal di tubuh sementara ini. Kita enggak nyaman. Kita memang berusaha mencari kenyamanan dengan me time, family time, dan lain-lain sebagainya. Namun bagian kita malam hari ini, bahasan kita malam hari mengingatkan kepada kita bahwa grounding itu harus kita jaga. Saat kita sudah rasa nyaman dengan tubuh yang sementara ini, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kita sedang menolak pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita galau untuk terima tubuh kebangkitan. Itu kerjaan Roh Kudus buat kita galau. Semakin hari semakin galau. Itu kerjaan Roh Kudus. Saat kita semakin hari semakin nyaman dengan situasi kondisi yang ada, dengan berbagai kekayaan, dengan berbagai keuntungan yang kita miliki, situasi kondisi secara mata kita memandang semua baik, terus kita nyaman, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai ke tahap kita menyangka Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus tolong kita semua, kiranya pembelajaran kita malam hari ini memperlengkapi kita untuk semakin hari semakin tabah di dalam groaning atau keluhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau ada keluhan-keluhan apa, boleh diberikan di tempat ini. Dari Kasuci, Niar, Kaurora. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran malam ini biar firman Tuhan lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Kita apa ya, punya keluhan-keluhan yang tadi Bung Semi artikan apa namanya, seperti wanita yang ingin melahirkan, biarlah keluhan itu akan menghasilkan apa, tubuh kebangkitan yang kita inginkan dalam hidup kita masing-masing. Oke, terima kasih. Nanti Kak Suci yang tutup dalam doa ya, Kak Suci. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu terus akan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah pengharapan kami tetap kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun mungkin kami mengalami berbagai macam banyak pencobaan ataupun yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, tapi bersyukur Tuhan kami punya Engkau, Tuhan Yesus, yang menjadi pengharapan kami. Dan biarlah di selama masa hidup kami di muka bumi ini Tuhan, di dalam tubuh yang fana ini, di kemah kami yang sementara di bumi ini Tuhan Yesus, biarlah tetap firman Tuhan, kasih-Mu yang mendominasi pikiran kami, sehingga kami dapat melihat segala sesuatu dari perspektif kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat melihat
bahwa di dalam setiap kehidupan kami, rancangan-Mu selalu baik dan indah, ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang kepada kehidupan yang kekal yang akan kami nikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Walaupun Ya. mungkin tidak sepenuhnya kami dapat pahami sekarang ya Tuhan. Ya, Tapi kami Tuhan. percaya Roh Kudus Allah yang bekerja Allah di dalam hati dan berkorban pikiran kami Tuhan. Sehingga kami akan sekarang. dapat lebih memahami lagi ke depannya nanti Ya, ya Bapak. Terima kasih, bekerjalah terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Bung Semi dan keluarga Tuhan. Kiranya pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan berdampak bagi setiap orang yang mendengarkannya ya Bapak. Terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus. Kami Terima tutup pembelajaran kasih. firman pada saat malam hari ini. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.